back with me and the Even, and we are there. Guys, jadi hari ini gue sama Kak Gita, tim media, gue pengen ke salah satu event yang bisa dibilang ini udah gabut banget sih sebenarnya di kota ya, udah parah banget, nggak ada, gila, nggak ada kehidupan lah, udah bener-bener parah banget nih gara-gara PPKM, PSBB, COVID, wah kita aktivitas tuh kota keganggunya parah banget guys. Sampai akhirnya ini gue lagi pengen, sekarang nih gue jalan, gue pengen ngejemput salah satu kendaraan. Kendaraannya apa? Kalian boleh kepo dan pantengin terus aja guys, karena menurut gue ini bakal sangat-sangat menarik banget sih, terutama buat kalian yang demen mesin ya. Ini jujur gue mau datang ke event drag motor guys, alias event resmi nih, bisa dibilang antara event kalau nggak latihan bersama nih drag motor. Jadi gue nih pengen ngambil salah satu unit motor yang mau gue bawa ke tempat tersebut ya guys ya, karena gue kepo juga pengen lihat dapat waktunya seperti apa. Karena balik lagi kalau kita tes motor itu by feeling kayak kurang menarik guys. Persiapan gue cuman hamin berapa jam tadi pagi ya gue ngomongnya kayak iya pagi 3 jam ya, hamin 3 jam langsung gue okein. Oke, kita berangkat, kita prepare, kita bawa kendaraan semua supaya kita bisa join juga guys dan ketemu teman-teman gue semua di sana, anak-anak performance motor di Cirebon. Mungkin nanti sedikitnya gue juga pengen mengekspos ya ada motor event apa aja yang Cirebon punya guys, dan tentunya ya enjoy guys ya, kalian bisa lihat-lihat. Mudah-mudahan menarik lah, pokoknya gitu guys ya. Ini gue ambil motor dulu, so stay tune aja. Kita lihat perjalanannya sampai mana. See you guys. Oke guys, kita udah naik-naikin motornya semua tanpa rencana apa-apa. Ini dadakan guys, yang tadinya tuh sebenarnya kita pengen naik pickup guys, tapi berhubungnya terdesak ya. Dan ya gitulah kondisi, namanya kondisi kita nggak ada yang tahu, sampai akhirnya ini motornya tuh. Dan ini sembari lagi nungguin jagoan kita nih di sini. Ini gue bikin vlog sedikit mau kasih tahu. Nih gue perjalanan mau menuju ke Indramayu guys, di Sport Center lokasinya. Dan tentunya di balik jok gue juga ada satu manusia yang terdampar lagi tidur. Eh muncul dong mukanya dong. No, no guys, no. Di atas loh, dia belum tidur loh dari kemarin malam dikerjain temennya. Udah terlihat dari kaca spion dia lagi lari. Gokil sih, ini orang buset dah, gua ngerti. Ini dia, please welcome jagoan aing is back. Tara. Jadi kita langsung jalan aja guys. Ini udah dapat barangnya? Sudah filter ya? Iya. Oke, jadi aman, udah. Dan yang gua salut nih sama motornya, satu, nyari spare partnya kagak bingung, kagak harus yang di tempat-tempat bengkel racing atau enggak ya
sebenarnya sih spare partnya emang nggak terlalu susah sih, tapi akhirnya setelah perjalanan yang nggak terlalu jauh, nggak kerasa kita ngobrol-ngobrol di jalan soal spek motor, ternyata ini tempatnya luas sekali. Ini jujur nih, gue baru pertama kali guys nih di Sport Center Indramayu guys. Ini gokil sih, maksudnya tempatnya tuh lapang banget, luas banget, dan mungkin ini disupport banget kali ya kalau orang yang pengen drift-driftan kali, karena ini parkirannya gede banget guys, nanti ada di footage ya. Dan tentunya ini gue yakin sih anak-anak yang demen balap ya, alias makhluk-makhluk racing, wih sampai ada Honda dong ikutan majang, lumayan tuh buat promo kan, sedap banget nih. Wah ini mulai nih kelihatan nih teman-teman motornya nih, wah bundungan-bundungan. Sana ya, oh ya sana tuh anak-anak tuh akhirnya sampai guys. Ini banyak banget, ramai banget guys, gokil banget, keren 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 keren. Ini gua kayaknya matiin kamera dulu karena udah nyampe tempat parkir, so pindah ke kamera satunya guys. Oke, stay tune guys. Oke guys, jadi karena kita terlambat datang, jadi ini nggak dikasih jeda, mau langsung prepare motornya. Ayo di prepare nih. Ditambah lagi kita coba sedikitnya tanya ke AA Bastian. Hai, gimana hari ini? Sangat kurang persiapan. Acara jam 9, kita datang jam berapa nih ya? Jam 10, jam 11. Jam 11, oke. Jadi ini udah gak dikasih jeda buat nyeting lagi. Jadi motor bener-bener gak pernah nongol. Dan akhirnya ini dipaksakan langsung jalan. So, kita langsung lihat nih guys reaksinya seperti apa, oke? Oke, ini gua coba langsung ke tempat skrutnya dulu guys. Oke. Ada yang tahu itu siapa? Tuh, ownernya Ecu Geres guys. Nah, sekarang ini gila langsung. Ini bener langsung masuk lintasan. Wah, gila sih, parah sih guys ini. Wah, enggak tahu dah. Akhirnya sudah start di momen yang sangat bikin kita deg-degan guys. Oke,
pokoknya dari ini gue langsung jalan lagi, gue mau lihat reaksinya apa, dan mudah-mudahan timenya juga bisa keliat dapat berapa tadi timenya guys. Selesai sudah. Ternyata motor ini yang tadi yang mau di shoot nih nggak dibawa dong, gokil. Ya udah, nanti kita lihat langsung di bengkel aja kali ya. Oke, siap. Ini motor Ecu nih lagi di prepare. Tadi udah narik tah? Bom, tadi udah tah? Ini. Nah, ini andalan nih. Udit ya, ini Udit nih. Ini dia yang nyetir motor ini nih guys. Sesungguhnya sebenarnya gua ini baru segini nih. Oh. Langsung disuruh gini gimana? Aduh, baru aja lagi lelenturan badannya. Iya. Aduh, padahal enggak akan dijual 16 juta loh. Oh iya. Oke. Ini jadinya kayak gua tuh nurutin dia pengen coba-coba motor lagi. Ya motor apa terbaik. Apa coba? Motor belum di prepare guys ya. Asal kalian mau tahu ya, ini motor benar-benar tadi dia tidur. Yang nggak pernah dimainin, dinyalain aja kagak pernah kayaknya. Naikin mobil sampai selang bensin sama saringan nyari di jalan. Selang bensin parah banget saringan, sih. Iya. Nih tapi udah ada bocoran waktu dapat berapa belum tadi? Nggak ada waktu, ini kita kayak raja-rajaan. Oh, berarti ini bukan mainan waktu ya? Ya. Oke, berarti ini tinggal nah, tim. Maksudnya lah latihan bersama. Latihan jangan bersama. Event lah, bukan event. Oke, berarti bukan event guys. Oke. Sekarang waktunya gua muter lagi. Oh, tapi tetap. Apa tuh? Stay safe. Segala macam ya. Skill. Udah nomor 1. 3M. 3M ya. 5 malah. 5. Oke, tambah banyak lagi nih. Ini gua gerak dikit kayaknya ngomong lagi. Enggak, 7, 7M, 7M. 7. Oke. Ini dia Mr. Ompong yang setia selalu menemani saya ketika di bengkel. Mr. Ompong. Oke. Jadi lu nyetir nih. Oke, okay. Nyakirin ya. Oke. Halo guys. Iya. Ini motor kita. Oke. Kok saya lihat kayak warnanya berubah sih ya? Iya. Minjem rangkanya. Belum jadi guys. Aduh. Guys, jadi ini keburu malam guys. Ternyata tadi event juga, kalau kalian pengen tahu, itu emang bener-bener bisa dibilang rame guys. Gila, ada 200 peserta loh. Itu gue gak nyangka banget di selang PPKM gini latihannya juga kayak ini orang-orang kayaknya udah haus banget event gitu ya guys ya. Secara lagi PPKM tuh parah banget ya, ketatnya minta ampun. Jadi kita juga sadarin bahwa kesehatan itu nomor 1. Jadi kayak kolaborasi antara Earth sendiri ketemu dengan Upir Racing, dan tentunya
Echo Garage, Mas Bambang, thank you banget udah mau ibaratkan gabung lah sama kita-kita yang ibaratkan pemula gitu ya. Ya jujur ini sih sebuah apa sih, jadi kayak pengalaman baru gitu, yang tadinya kita tuh kayak aduh turun gak ya sampai akhirnya motor datang, gak di prepare apa-apa, turun tuh paksain tuh, dan nyalanya juga setelah turun dari mobil, starter gas, jadi nggak ada namanya nyeting, benar-benar murni kita pengen tahu ya, ini motor gimana. Mudah-mudahan nanti juga gini sih, tadi tuh udah sebenarnya mau final guys ya, mau final tadi, tapi berhubung kita menghargai waktu ya, karena ada batasan juga PPKM guys, jadi akan diundur minggu depan guys. So nanti vlognya juga gue kayaknya bakal bikin part 2 kali ya guys ya, bakal lebih seru lagi. Dan karena nanti di part 2 itu semi final guys, alias final juga, finish event di minggu depan. So doain aja tim kupir jagoan gua juga tuh diberi kesehatan juga, motornya non trouble, jadi semua baik kondisinya ke depan, tambah lebih baik lagi, yang walaupun tadi gua udah puas banget ngeliat motor itu der kencang, bisa dibilang gitu. Kalian boleh lihat di videonya tadi, yang tadi ya gua pikir mainan yang bracket waktu, ketemunya jadi kayak arisan guys, bahasa anak balap tuh arisan ya, jadi raja-rajaan siapa yang paling kenceng saat aduan. Jadi ada kayak hoki juga gitu ya guys ya. Jadi kalau kalian ketemu lawan yang CC-nya lebih kencang, itu ya kalian kalah tetap. Itu apesnya kalian aja ketemu CC lebih kencang. Tapi kalau kalian misalkan ketemunya CC di bawah dan motor kalian lebih kencang, tentunya juga itu menjadi hoki kalian guys. Jadi di sini benar-benar kayak lucky alias luck, sense of luck kalian itu diuji banget guys. Jadi gue di sini bener-bener yang ibaratkan kayak ih seru banget sih, ini asik banget gitu. Walaupun kita di sini punya motor kenceng, tapi ngelawan CC di atas motor kita bisa aja kalah guys gitu. Jadi ya udah gitu loh, ini mah jadi kayak antara hoki dan tidak hoki gitu ya guys ya. Tapi ini seru banget yang jelas, kalian gue jamin minggu depan ini bakal lebih memanas lagi eventnya guys, karena banyak banget tadi juga peserta yang ibaratkan kecewa ya. Ya tapi kita mau gimana, apa boleh buat, berhubung PPKM lagi guys, ya kita tunggu aja sampai minggu depan, sekalian kita refresh lagi kondisi motornya gitu ya guys ya. Mungkin gue gak bisa panjang lebar lagi guys, ini gue udah sama anak-anak tim nih, kita ucapin thank you banget yang udah nonton, dan tentunya mudah-mudahan di channel Earth juga ada yang demen banget yang namanya tahu bulat digoreng drag-dragan guys. Jadi kalian bolehlah absen komen buat kalian yang pecinta balap alias drag race, atau enggak mungkin kedepannya kita mau ada event road race gitu guys, kalian boleh aja absen via komen. Kalian mau gabung kedepannya dengan kita-kitaan, ah mau dong jejer bareng, ibaratkan satu pedok bareng, atau enggak kita silaturahmi bareng pas lagi di event, kalian boleh komen aja. Dan tentunya gua tunggu juga masukan buat kalian, dan dari kalian nih lebih tepatnya, jadi tontonan buat kalian tapi saran dari kalian, kalian suka nggak ibaratkan kita mempunyai topik seperti ini. Jujur aja ini perdana banget gue present, karena gue pikir ya ini PPKM begini, gue sendiri agak sedikitnya gak mau bikin kalian tuh tambah bosen yang kalian nonton di rumah tuh, soal kita tuh selalu interview soal modifikasi dan review soal modifikasi, gue gak mau. Jadi gue pengennya ya kalian yang benar-benar suka atau enggak boleh juga komen di bawah gitu guys. Dan gue ingetin lagi, kita punya 7 Instagram guys, ada di sini linknya, kalian boleh add satu persatu. Dan tentunya gue pakai kaos koleksian Earth Industry terbaru season 2 nih, Earth season 2, gue tunggu juga karena stok udah tambah menipis guys. Dan tentunya kalian boleh lihat-lihat deh bajunya seperti apa gitu ya guys ya. Oke, mungkin hari ini topik gue segini dulu. Thank you for watching and be the best on guys. Bye-bye.